warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Nur Anissa Rais, SPD-SD dari SDN Cimanggu 3, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tema 5 wirausaha dengan subtema kerja keras membuahkan keberhasilan. Dan sub-subtema mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Anak, sebelum kita mengikuti pembelajaran, kita harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tujuan pembelajaran: dengan mengamati gambar, bereksplorasi dan berdiskusi, siswa mampu membedakan macam-macam magnet secara benar. Kemudian, dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa menyajikan hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet secara benar. Anak-anak, pada saat ini, berbagai teknologi banyak sekali yang berkaitan dengan magnet. Misalnya, pengeras suara, kemudian layar TV dan kaset. Kemudian masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Mengenal magnet. Magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda di sekitarnya. Menarik benda yang terbuat dari logam. Kemudian kutub utara magnet, yang ini kutub selatan magnet. Memiliki medan magnet, daerah di sekitar magnet yang membentuk gaya magnet. Magnet saling tarik menarik apabila kutub dengan kutub itu berbeda. Magnet terbagi menjadi dua kutub, yaitu kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Magnet saling tarik menarik apabila kutub magnet tidak sama. Magnet saling tolak menolak apabila kutub magnet sama. Nah, anak-anak, seperti ini tarikan dan tolakan magnet yang akan terjadi. Kutub utara, kutub selatan. Kalau berbeda kutub, dia akan menyatu. Magnet yang berlainan kutub akan menarik apabila didekatkan. Magnet yang sama kutubnya akan menolak apabila didekatkan.
pelajaran kali ini yang mempelajari tentang mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Demikian video pembelajaran saya buat. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.